Akhirnya Richie Ismail alias JJ tampil di hadapan warga usai isu perselingkuhan sang istri, Syahnaz, viral. Untuk pertama kalinya, JJ menyapa khalayak di tayangan dahsyat RCTI. Berada di tengah-tengah sorotan publik, JJ terus menampilkan senyuman. Ayah dua anak itu terlihat semeringah bak tidak sedang mengalami polemik rumah tangga. Padahal publik tahu, rumah tangga JJ dengan Syahnaz sedang diuji dengan isu perselingkuhan. Syahnaz dikabarkan main serong dengan aktor FTV Randy Kejairnet. Isu tersebut pertama kali dibongkar oleh istri Randy, Lady Nayoan. Belakangan, Randy pun mengakui perselingkuhannya dengan Syahnaz. Terkait isu tersebut, Syahnaz hingga kini masih bungkam. Pun dengan JJ yang sama sekali tidak mengurai penjelasan terkait gosip yang menimpa sang istri. Alih-alih menggelar klarifikasi, JJ sibuk mencari nafkah. Seperti yang terlihat dari rekaman netizen di media sosial, JJ tampak tengah manggung bersama band Govinda. Duduk di belakang drum, JJ langsung tersenyum kala disapa warga. Bak sadar dirinya jadi pusat perhatian gara-gara skandal Syahnaz, JJ bersikap tenang. Hingga di sebuah momen, JJ bereaksi kala diteriaki warga. Mendengar teriakan warga, JJ tersenyum dan langsung menyatukan kedua tangannya di depan wajahnya. JJ pun sempat terlihat memberikan tanda hati kepada warga yang meneriakinya dengan keras. Pun saat ada warga yang menggodanya, JJ langsung tersipu malu.